Iya. Dari media juga. Jangan macam-macam ya. Tetanggaan juga enggak apa-apa. Pengawal Menteri Kelautan dan Perikanan ribut dengan jurnalis yang meliput di kolam milenial udang Vanamei, Situ Bondo, Jawa Timur, Selasa siang. Pengawal mendorong dan nyaris memukul seorang jurnalis TV lokal. Sejumlah aparat TNI segera memisahkan keduanya untuk menenangkan suasana. Keributan terjadi saat Menteri KKP sedang mendengarkan paparan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau. Para jurnalis dibatasi agar tidak mengambil video dari jarak dekat. Keributan terjadi ketika para pengawal menghalangi jurnalis yang sudah mendekat hingga 6 meter.